Anak calon Presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedin Alam Ganjar, diajak keliling Brayut, Desa Panduwarjo, Sleman, Yogyakarta oleh sejumlah komunitas peternak setempat. Tak hanya ke peternakan sapi, Alam juga diajak mengelilingi sentra budaya dan kerajinan desa oleh warga lokal setempat. Alam lihat adanya potensi wisata dan warisan yang memiliki nilai pariwisata. Dalam berdialog bersama warga, Alam menilai Brayut ke depannya bisa semakin berkembang dengan segala nilai sejarah dan budaya yang ada, apalagi bisa terus beradaptasi untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Alam berharap kedepannya semakin banyak generasi muda yang maju kembali ke desa dan mengembangkan desanya. Menurutnya, upaya yang dilakukan dengan modernisasi jadi salah satu jembatan untuk anak muda bisa beroperasi dan berkarir di desa. Ini salah satu tempat, salah satu desa wisata yang sebenarnya aku belum pernah kesini dan penasaran karena kompleksitasnya ada tadi berbagai segmen yang bisa dikunjungi. Jadi pengen juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru terkait bagaimana kita bisa mengambil perspektif yang ada di desa-desa di Brayut ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.